juga karena dari kedua player juga dua kedua tim udah ready dan langsung aja masuk ke dalam gamenya antara Harsh Angel melawan Star Egg Castiel. Lagi-lagi Star Egg mendapatkan zona titik pertamanya dengan sangat-sangat mudah. Yes, dan nice kalau kita lihat ya, dari arah Josh kali itu menumbangkan 3 orang sekaligus, di mana sekarang dari arah Harsh udah ngamanin hard point-nya kali ini. Oke, lagi-lagi Harsh capture lagi di titik pertama, nggak kasih buat Star Egg. Iya, tapi Romanianne nggak boleh dilepasin tuh sama Romanianne. Tapi kalau dari arah belakang, dari arah Josh bakal coba ngambil satu per satu, bakal coba dimasukin. Udah dicoba ditungguin sama seorang Rara, tapi masih bisa menumbangkan juga. Kali ini harus tumbang juga sama seorang Nade. Dari arah Josh bakal coba dimasukin bergantian. Kali ini hardpointnya diinjak kedua tim, sama-sama nggak mau kalah kali ini. Bahkan dari Star Egg kali ini bergantian lagi masuk dan cepet banget kayak 4 detik. Wah, Paro Invisible. Skin baru. Aduh, dan editing dari tadi nggak berhenti capture ganti-gantian, tapi di sini harus memberikan Harsh Angel capture sampai habis titik. Udah berpindah 8 detik persiapan untuk kedua tim. Di sini Star Egg udah mulai kontes di bagian pom bensin ya. Yes, langsung gas juga aja kalau kita lihat dari arah pabrik kali ini bakal coba diamanin juga sama anak dari Star Egg. Oke, udah mulai ditutup tuh pintunya biar gak ada yang bisa masuk, dan di atas udah mulai dipegangin juga sama seorang Nade, di mana Nade bakal coba ngedikoy-dikoy aja biar anak-anak dari Harsh Angel gak bisa masuk. Yes, dari Nin bakal coba naik, tapi harus tumbang juga sama seorang Aels yang ngejagain gua rasa di samping tong sampah. Nice banget setup pabrik dari tim Star Egg di sini. Tim Harsh Angel sama sekali gak bisa masuk, di sana ada dihalangi dengan transform shield. Yes, bisa lewat dari atas. Dan dari atas juga akhirnya bisa dijebolin setelah tadi Nade coba nge wellbang tapi tidak pernah siapapun juga. Oke, sekarang udah mulai dipegang sama Harsh Angel, tapi 20 detik tersisa. Seharusnya bakal pindah lagi dengan cepat. Ayo sekali ini bakal coba gangguin di arah pabriknya, tapi belum menemukan siapapun. Dan sekarang Nade udah ngeliatkan satu orang, belum berhasil menemukan siapapun. Amal berhasil ngebuka jalan untuk ke set selanjutnya. Sedikit demi sedikit bakal coba dicicil sama anak Harsh Angel. Oke, nice banget seorang Micho di sana, triple kill di bagian Grand Mahos. Surprise tadi ya, gue juga nggak respect seorang Micho ada di sana. Dia nge-hide aja jongkok di sana, langsung ditembakin musuh yang datang dari Grand Mahos. Oke, kalau kita lihat dari seorang Nade juga bakal coba menjaga dengan baik. Gimana visionnya kali ini coba dibagi. Danian udah coba ngamenin traktor terlebih dahulu. Rara juga udah ngeliat di arah atas, ditungguin gitu dari Arandin. Astaga, rumahnya bakal menjadi bulan-bulanan pastinya kali ini sama seorang Nu juga udah mulai masukin. Nu berhasil ngambil set sendirian, tapi dari belakang bos ada seorang Rara harus tumbang cepet banget, cuma sedetik doang di ini nih ya, diambil ya. Iya, bener banget, rumah biru diobrak-abrik oleh kedua tim. Lagi-lagi harus mencoba masuk ke dalam rumah biru, tapi Star X sangat baik melakukan setup backup trading di sana. Nice banget. Kita lihat apakah Harsh Josh sudah mulai naik ke atas. Oke, udah mulai naik ya. Bukan naik haji, tapi naik ke atas juga. Tapi kalau kita lihat dari arah Josh, udah mulai nembakin juga karena dua orang, tapi nggak bisa. Ternyata masih tetap diamankan oleh Star Egg. Kuat banget Star Egg. Tapi dari arah Harsh langsung coba setup ke set selanjutnya aja. Tapi awas, udah ada Song Harsh juga bakal cukup mengganggu pastinya. Dimana Nubel juga harus tumbang. Dan Amal bakal coba trading di sana. Tapi 3 detik lagi tersisa. Dan set udah mulai berpindah, tapi tetap aja masih ada waktu 8 detik untuk player-player dari Star Egg rotasi. Ya, bakal coba di belakang dibohongin nampaknya, tapi masih ada yang letter dari seorang Aels yang berhasil membuka jalan, dan yang tadi udah di setup sama Harsh berhasil diamankan sama Star Egg. Sayang banget tim Harsh sudah melakukan setup yang lebih duluan, tapi harus tumbang semuanya. Di sini Star Egg kembali mendapatkan titik capture hard point, dan Aels di sini nyayur banget. Lagi-lagi Paro invisible di sini. Yes, tapi kalau kita lihat udah ada Hive juga, cuman tumbang juga nggak masalah. Dari arah Nu udah ngeluarin letter kali ini, bakal coba ditabrak, dimana susah banget untuk masuknya dari anak-anak Harsh Angel. 130 poin juga udah diamankan sama anak dari Star Egg kali ini, dan skor streak udah siap semua. Dari Aels sudah ada cluster strike juga, udah ada Goliath. Ini bakal jadi enak banget seharusnya, bakal coba nyayur lagi dari orang Aels, tapi belum bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dari anak-anak Harsh Angel ini harus banget dikontes sih, kalau enggak game ini bakal jadi miliknya ini, miliknya Star Egg. Dan benar aja, 2 poin, 1 poin lagi. Benar aja, Star Egg buat Celestial berhasil ngamanin 1 poin. Game 3 Israel, bos. Ya. Yeah.